Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri daripada saya mewakili kesemua warga kerja Amans. Dan seperti biasa, bila Hari Raya tiba, kami perlu hasilkan video Peranti Terbaik Raya Amans 2024. Untuk layak memasuki senarai tahun ini adalah cukup mudah sekali. Ada tiga kriteria yang perlu dipenuhi. Satu ialah peranti perlu diulas, sedang dalam proses diulas dan juga dilancarkan di Malaysia pada tahun 2024. Baiklah, saya tak nak buang masa anda. Kita pergi terus pada kategori pertama, iaitu Peranti Terbaik Amans bawah RM1,000. Kita mulakan di tempat ketiga dengan Honor X7B. Peranti dilengkapi dengan skrin 90Hz, gunakan Snapdragon 980, ada kamera 108MP, ada speaker stereo dan kekuatan sebenarnya terletak pada bateri 6000mAh yang menyokong pengecasan 35W. Peranti ini dijual di Malaysia pada harga RM799. Seterusnya, tangga kedua iaitu Realme CCT7. Peranti ini dengan skrin 90Hz. Gunakan Snapdragon 685 yang lebih berkuasa nak bandingkan dengan peranti tadi. Kamera masih lagi 108MP, bateri 5000mAh dan juga ada speaker stereo. Tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuan kalis air IP54. Di Malaysia, peranti ini dijual pada harga bermula RM799. Akhir sekali dan juara pada kategori ini iaitu Tecno Spark 20 Pro, skrin 120Hz. Ada kamera 108MP, bateri 5000mAh, kemudian ada Bicu Audio dan juga speaker stereo. Tetapi kekuatan sebenar Spark 20 Pro terletak pada penggunaan chip Helio G99 yang pada hemat kami ialah pemproses yang terbaik untuk peranti dalam kelas mampu milik. Baiklah, anda dah tahu peranti terbaik dalam kategori bawah RM1,000. Kita pergi pula pada kategori seterusnya, iaitu peranti kelas pertengahan premium. Baiklah, sekarang bersama saya Ash untuk peranti terbaik Raya Amans untuk kategori pertengahan premium, di mana di tempat yang ketiga kita ada Nothing Phone 2A, di mana peranti ini hadir dengan rekaan tubuh yang cantik dan unik berbeza dengan rata-rata peranti di luar sana. Kemudian ia juga menggunakan chip pemproses MediaTek Dimensity 7200 bersama dengan sistem operasi NothingOS 2.5 yang memberikan prestasi yang cukup lancar dan cemerlang. Kemudian kapasiti baterainya 5000mAh bersama dengan sokongan pengecasan pantas 45W. Harga jualannya adalah RM1,699 untuk memori bersaiz 12GB RAM bersama dengan saiz storan 256GB. Baiklah, kita beralih pula kepada peranti di tempat kedua, iaitu Vivo V30 Pro yang hadir dengan persediaan kamera Zeiss dan juga terdapat ciri Aura Light bersama dengan persediaan kamera tri-sensor 50MP, iaitu 50MP untuk acuan lebar, portrait dan juga kamera utama. Baiklah, untuk baterainya pula, ia hadir dengan kapasiti bateri sebesar 5000mAh bersama dengan sokongan pengecasan pantas 80W. Kemudian peranti ini juga menggunakan chip pemproses MediaTek Dimensity 8200 bersama dengan sistem operasi PantashOS 14 berasaskan kepada Android 14. Harga yang dijual kini di pasaran adalah RM2,599. Baiklah, juara untuk kategori ini adalah Redmi Note 13 Pro Plus. Jika kekuatan hang tuah terletak pada kerisnya, kekuatan peranti ini pula terletak pada kameranya yang hadir dengan persediaan kamera 200MP tambah 8MP tambah 2MP dengan menggunakan chip MediaTek Dimensity 7200. Baterainya juga besar dengan kapasiti sebesar 5000mAh bersama dengan sokongan pengecasan pantas 120W. Harga yang dijual di pasaran pula adalah RM1,599 dan juga RM1,999 bergantung kepada jenis varian. Baiklah, itu saja tiga peranti yang tersenarai dalam kategori ini. Seterusnya kita beralih kepada kategori peranti nilai terbaik Raya Amans. Baiklah, tadi anda telah melihat kategori peranti Raya Kelas Pertengahan Premium Amans 2024. Sekarang anda bersama dengan saya, Fahim Zahar, untuk kategori peranti Raya Nilai Terbaik Amans 2024. Tempat ketiga jatuh kepada iQOO 12, iaitu sebuah peranti mercu mampu milik yang dijana dengan Snapdragon 8 Gen 3. Skrin menggunakan saiz 6.78 inci AMOLED LTPO dengan kadar segar semula 144Hz. Kamera pula adalah 50 tambah 64 tambah 50MP dengan kamera soft photo 16MP. Bateri pula adalah 5000mAh dengan pengisian pantas 120W. Peranti ini adalah sebuah peranti premium yang cukup menarik
untuk digunakan sebagai harian atau juga khusus untuk gaming. Harga bermula RM3,399 pasti adalah peranti yang anda tidak akan menyesal membelinya. Tempat kedua pula adalah Infinix Note 40 Pro, sebuah peranti kelas pertengahan mampu milik yang juga mempunyai nilai-nilai premium kerana peranti ini dimuatkan dengan banyak ciri-ciri peranti mercu. Dijana dengan Dimensity 7020, menggunakan skrin AMOLED bersaiz 6.78 inci dengan kadar segar semula 120Hz. Kamera pula adalah 108MP tambah 2 tambah 2MP dengan bateri 5000mAh. Anda akan terkejut kalau saya cakap peranti kelas pertengahan premium ini mempunyai banyak ciri premium pada harga RM1,098 sahaja. Baiklah, juara untuk peranti nilai terbaik tahun ini adalah OnePlus 12R. OnePlus 12R adalah sebuah peranti yang menggabungkan ciri daripada OnePlus 11 dan juga OnePlus 12 pada harga yang lebih mampu milik. Skrin adalah LTPO4 AMOLED bersaiz 6.78 inci yang lebih maju dan lebih berkuasa. Kamera pula adalah 50MP tambah 8 tambah 2MP dengan kamera swafoto 16MP. Bateri adalah terbesar dalam sejarah OnePlus iaitu 5500mAh dengan pengisian pantas 100W. Baiklah, jika anda ingin menggunakan OnePlus 12 dan OnePlus 11 dalam pakej yang lebih mampu milik, OnePlus 12R adalah peranti yang patut anda miliki. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada peranti raya mercu Amaz 2024. Bersama saya Maya pula untuk segmen peranti mercu terbaik Raya Amans 2024 dan ini adalah senarai perantinya. Baiklah, di sini kita ada iPhone 15 Pro Max. Skrin 6.7 inci yang digunakan adalah paling besar dalam barisan iPhone 15. Kemudian kita juga ada bahan titanium silver baru untuk pengalaman yang lebih premium. Bukan itu saja, sistem kameranya juga baik dengan 12MP telephoto dan zoom optical sehingga 5 kali. Dan juga apa yang paling menarik perhatian adalah penggunaan port USB-C yang mana amatlah dinanti oleh ramai pengguna Apple, bersama adanya juga action button yang membolehkan kita menyesuaikan pelbagai akses pintas untuk kegunaan sendiri. Keseluruhan peranti juga baik dengan chip A17 Pro yang cukup berkuasa. Okey, yang kedua kita ada Xiaomi 14 Ultra. Ini bukan sahaja telefon Android yang berkuasa tapi juga telefon Android dengan sistem kamera yang amat baik. Di sini dia menggunakan kamera Leica 9 dengan persediaan kamera utama 50MP dan juga menawarkan kebolehan aperture yang boleh berubah-ubah. Selain itu, anda juga boleh memanfaatkan skrin yang besar 6.7 inci sejenis LTPO AMOLED dengan kadar segar semula 120Hz. Bateri besar 5000mAh juga boleh dicas dengan pantas menerusi pengecasan berwaya 90W dan nirwire 80W. Bukan itu saja, pelancar HyperOS yang digunakan juga sebagai pelengkap peranti. Paling menarik adalah Samsung Galaxy S24 Ultra. Ini antara telefon Android terbaik yang pernah dihasilkan oleh Samsung pada tahun ini. Dia mempunyai binaan titanium yang premium, chip yang berkuasa Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, skrin lebih terang mencapai 2600 nit, dan juga sistem kamera yang amat baik. Bukan itu saja, untuk pengalaman yang lebih efisien, di sini dia menyokong S Pen dan juga terdapat banyak ciri AI seperti Photo Assist, Chat Assist dan Circle to Search with Google yang mana amatlah berguna untuk banyak kegunaan harian kita. Turut menarik perhatian di sini adalah telefon ini kali saya IP68 dan juga Samsung menjanjikan kemaskinan sehingga 7 tahun untuk OS serta tampalan security. Baiklah, itulah senarai peranti terbaik Raya Amans untuk tahun 2024 dan terima kasih kerana menonton. Selamat Hari Raya, maaf saya dapat tinggal daripada kami semua di Amans. Salam dihulur, maaf dipinta. Semoga lebaran nanti disambut dengan gembira. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Jaga diri semua. Bye.